Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video sekelompok ibu-ibu senam di teras Masjid Kamalul Yakin, Kecamatan Mandale, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mengenakan seragam merah, mereka tampak berlenggak-lenggok mengiringi suara instrumen musik remik. Ironisnya, pemandu senam yang berada tepat di depan pintu masjid masih menggunakan sepatu. Bahkan seorang ibu-ibu kedapatan tengah berdiri di tiang masjid sambil merekam kegiatan yang sedang berlangsung. Mendapat beragam kecaman, kini grup senam tersebut memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas tindakan yang tak beretitut. Mereka berharap masyarakat dapat memaafkan setulus hati atas apa yang telah terjadi dan tidak akan melakukannya lagi.